Kalau tidak bermana itulah gol permainan. Itulah. Tapi Selangor masih belum lagi putus asa. Itulah kali pertama masa dapat membuat. Sabah gol sekarang ni Rosdin diberikan kepada Josiah Seton yang dikejar oleh Klasavik. Josiah lepas. Dia mencari ruang. Diberikan di situ kepada Suharmin. Akhirnya satu tendangan. Bukan Suharmin tapi Rosdin. Saya sering keliru dengan dua watak nombor 15 dan nombor 13. Rosdin, pemain muda. Satu tendangan kaki kanan yang tidak menjumpai sasaran. Whistle dibunyikan. Ini bermakna 90 minit belum cukup untuk pasukan Selangor dan juga untuk pasukan Sabah menentukan juara. Tapi ternyata 90 minit kita menyaksikan Sabah sebenarnya yang mempunyai kelebihan dari segi sarana aja sasaran tepat. Bermula sekarang ini masa tambahan. Nizam membiarkan. Cangiu. Tarangan untuk pasukan Sabah. Pada ketiga ini sebenarnya fokus mental cukup penting. Perlawanan tambahan. Yang penting ialah ketenangan fikiran dan tactical approach. Dan dalam keadaan tubuh kita penat, maka kita haruslah menguasai pemikiran kita dan juga tindakan pemain. Dan pemain-pemain seperti Amri yang bertenaga, Yusri dan juga Sabah mempunyai jasa Syetong, Zainizan Marjan yang begitu bertenaga dan begitu. Tak lupa Ritaudin. Yang juga Ritaudin. Mereka ni merupakan harimau cedera. Maka kecederaan itulah yang menyebabkan mereka begitu bertindak cermelang sepanjang perlawanan pada malam ini. Tengku Azmi. Di seberang sana Jabba Saleh tak terkejut. Antaran Tengku ya, yang baru masuk baru 10 minit. Masih lagi belum dapat menguasai perlawanan. Inilah yang dikatakan. Kadang-kadang pertukaran itu memberi kesan. Tapi saya rasa Tengku akan memberi kesan dalam 5-6 minit lagi. Jaffa. Ini satu terdengar percuma. Satu. Setelah Azman Diasa. Ya, satu peluang belakang di sini. Peluang untuk pasukan Selangor. Adakah dapat mereka mengambil kesempatan daripada pertandingan bebas ini? Asalkan dilakukan oleh Mazlan Emoy. Yusri dan siapa di situ? Yusri celah. Yusri akan membuat. Jaffa Saleh meninggalkan Yusri. Dari Yusri celah terus ditumbuk di situ oleh terlampau rapat. Terlampau rapat dengan Khairul Azman. Azman Adnan sekarang ini. Peluang bagaimana? Masuk? Tidak. Keluar. Terkena tiang. Tantukan yang dilakukan di situ oleh Selangor. Satu peluang keemasan akhirnya berjaya diselamatkan. Kulasevic yang naik ke atas. Perhatikan ulang tayang. Hantaran dari Azman Adnan. Kulasevic dan juga Amri Yahya berada di situ. Lim Chong Yu. Lim Chong Yu. Amri Yahya sebenarnya tadi. Dan akhirnya Khairul Azman berjaya menepis keluar. Terkena tiang. Kulasevic, Khairul. Kulasevic yang membuat tandukan tadi. Dan dapat diselamatkan dengan terbangan Khairul Azman tadi. Dua gol dilakukan oleh Kulasevic setakat ini untuk Selangor. Hampir lagi dia menjadi seorang lagi pemain import yang membawa gergasi merah kuning ini muncul juara. Yusri, Masha cuba melakukan dami di situ. Khairul Azman. Wajarkah Khairul Azman dimasukkan dalam pasukan pertahanan? Bagaimana? Roman,
34 tahun umurnya. Dia mengumumkan mahu bersara selepas ini. Terpulang kepada dia dan tengoklah kepada pelatih kebangsaan Alan Harris. Ada yang menyatakan dia David Seaman. Jangan terikut David Seaman sekarang ini. Banyak lepaskan gol yang tidak diduga. Amri Yahya kehilangan bola. Nampaknya sokongan penonton memberi Suresh Suharman sekarang ini peluang untuk Rosdin. Terjatuh Jabas Saleh. Selangor mengatur gerak 4 lawan 5. Terus Tengku Hasman satu. Sekarang ini bijak dia mengambil bola dan dia dijatuhkan di situ, memberikan tendangan percuma untuk pasukan Selangor. Bahaya. Tapi dia mungkin dipersalahkan oleh pengadil terjun, saya rasa. Inilah apabila seorang pemain itu membuat satu larian solo dengan bola, dengan pantas aja mencabarnya. Akan memberi ada kontak. Ya, nampaknya satu kesalahan Sabah. Tendangan percuma untuk Sabah. Dan Teguh Azman dilayangkan kartu kuning. Begitulah mengikut pandangan Sukidin Haji Saleh, pengadil. Beliau yang lebih hampir daripada kita. Tandakan ke belakang. Dan tendangan percuma atas Selangor pula. Nampaknya apa ni, sorakan penonton setakat ini di masa tambahan ini telah memberi semangat baru kepada pemain Selangor. Tengku Hasman menerima dari Yusri. Masa dipersalahkan pemain Sabah. Masakan dari belakang. Mazlan Emoy mengalami kecederaan. Siapa yang berada di bahagian pertahanan pasukan Sabah? Kalau mau dimasukkan, Arun Kumar dan juga Mark Govin. Arun Kumar ataupun Lee Sing Fui yang lebih merupakan pemain midfield, tapi juga boleh bermain di bahagian pertahanan. Yusri mempunyai ruang. Terlampau berhati-hati ya. Yusri membuat lorongan tadi. Suresh kepada Seton. Selangor mengawal. Kulosarik. Lim Chang Yu. Cantik. Ini satu larian yang dibuat oleh Tengku sebelah kiri dan membuat hantaran. Masih lagi dalam permainan. Peluang sekarang untuk Jabas Saleh. Pias. Tengku Hasman. Syaril Arsyad melegakan sedikit bahagian pertahanan pasukan Sabah yang biasa. Satu tangan Jabas Saleh tadi membias. Ritaudin begitu kebal di bahagian pertahanan. Larian yang dibuat oleh Tengku tadi banyak telah mengelirukan pertahanan Sabah yang telah kepenatan sekarang. Dan larian-larian dari belakang. Dan inilah yang membahayakan. Dan kalau kita nampak sekarang gerakan-gerakan bahaya daripada Selangor dibuat oleh Tengku Hazman dan juga Jaafar Saleh yang baru masuk lebih kurang 10-15 minit. Malumlah bateri baru. Bateri baru. Sabah belum buat sebarang pertukaran kerana option ataupun pilihan mereka tidak begitu rata. Asmawi Pakiri. Joshua Seton. Sembilan negeri telah berjaya menjulang Piala Malaysia. Yang terakhir Terengganu. Kalau masuk dari akar umbinya Piala HMS Melaya ada 10 negeri. Termasuk negeri 9 yang menang HMS Melaya pada tahun 1948. Di Kepulauan Borneo hanya Brunei yang membawa pulang Piala Malaysia ini setelah menyaksikan Sarawak tahun 1999. Azman Kentangan. Satu fashion rambut baru daripada Azman. Dulu masa World Cup Korea dengan Jepun gemar rambutnya. Dia menyambut hari jadinya semalam, mungkin menundanya ke hari ini. El Suresh. Azman Arman menyambut hari jadi semalam katanya. Suresh. Yusri Celah Syaril. Dan mendapat tendangan sudut untuk pasukan Sabah.
permainan menjadi genting sekarang, di mana gol amat diperlukan dalam masa 30 minit ini. Dan perlawanan telah berjalan 8 minit, tinggal lagi 7 minit untuk babak yang pertama. Babak yang pertama ini. Dan Syahril Rashad akan mengambil tendangan sudah. Kita berharap gol emas itu akan datang dan untuk memeriahkan suasana di stadium ini. Syahril, kaki kanan. Arswinga ditanda oleh Kulashevic, dikejar oleh Rosdin Wazili. Ke tengah lagi, Josiah Seton dan juga Suresh menerpa terus kepada Azmin Azram. Capa Saleh, Azman dan juga Masha sudah berada di tengah. Amri Yahya agak keletihan ke belakang. Masha dan peluang tidak. Amri Yahya sekarang ini mencari gol. Oh, masuk! Oh, itulah dia, Amri Yahya. Pemain muda dari Tanjung Karang. Dialah yang memisahkan keadaan dan suasana. Pemain-pemain Sabah yang telah berjaya bertahan, tetapi akhirnya bocor lagi. Itulah keistimewaan Selangor sebenarnya. Amri Yahya melakukan jaringan gol untuk memisahkan, dan ini bermakna Selangor sekali lagi menculang Piala Malaysia dengan gol emas setelah Mitchell pada tahun 1995 dan Yomia pada tahun 1997. Tahun 2002, Amri Yahya, pemain yang sentiasa di bibir kita.